pagi anda semua, anda bersama dengan saya lagi di I'm That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk menghaluskan kulit. Jadi kalau anda punya kulit yang kasar, stretch mark, okay, kulit-kulit yang kering, kulit mati yang menumpuk, anda bisa gunakan cara ini untuk menanggalkannya dan menjadikan kulit anda halus, mulus dalam 5 menit. Okay, cara membuatnya adalah kita gunakan garam. Okay, ini garam meja, jadi ini halus. Okay, kemudian satu wadah. Okay, tuangkan secukupnya garam. Okay, gunakan garam secukupnya aja. Okay, saya gunakan 2 sendok garam meja, okay. Kemudian bahan kedua adalah minyak zaitun. Okay, minyak zaitun ni super bagus untuk kulit. Okay, urusan kulit-kulit kering, kulit kusam semua serahkan pada minyak zaitun. Memang ini solusinya. Okay, kita tambahkan minyak zaitun. Kemudian aduk, kita agak-agak aja. Okay, jadi ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata, okay? Garam dengan minyak zaitun. Ini bagus sekali untuk menanggalkan sel kulit mati yang susah untuk tanggal. Jadi anda memang perlukan ini. Okay, ini dia sudah tercampur bagus. Okay, kayak gini bentuknya. Okay, bahan ini sudah siap untuk digunakan. Okay, semuanya ini saya tunjukkan bagaimana cara untuk memakainya. Cara memakainya adalah kita gunakan ini untuk scrub, okay? Jadi scrubkan pada kulit yang kasar, okay? Kayak seperti ini misalnya, di kulit yang di scrub aja, di scrubkan selama 5 menit. Setelah 5 menit anda bersihkan dengan air, anda akan dapati kulit anda menjadi super halus, super glowing. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan kulit yang halus licin. Okay, dengan menggunakan garam aja. Begini. Cukup 5 menit, okay? 5 menit, just 5 menit anda akan dapatkan kulit yang betul-betul halus, mulus, licin. Okay? Jadi kalau di scrub kayak gini, kulit mati akan tertanggal, kulit-kulit yang kasar menjadi halus, kulit yang hitam menjadi putih, kulit yang kusam akan menjadi kinclong. Okay? Kalau misalnya anda tidak mempunyai minyak zaitun di rumah, anda bisa gunakan baby oil. Ini karena jangan dibuat susah-susah, tuangkan aja baby oil, just baby oil dengan garam dah jadi, okay? Okay, semuanya itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.